Mama, kita di mana, Ma? Kamu Mama titip sini dulu ya. Soalnya Mama mau kerja, nggak ada yang jagain. Titip di sini? Sama siapa, Ma? Itu? Hah? Oh, bosen banget, guys. Kita dititipin di sini, tapi nggak ada apa-apa. Lihat, ini mah udah kayak rumah kosong. Cuma ada pelangi doang. Sombong amat. Kita harus pergi dari sini mumpung dia lagi nelpon. Nek, lagi nelpon sama siapa, Nek? Nih, kurang ajar sih ya. Emang ya orang tuh kalau lagi fokus nelpon tuh pasti nggak merhatiin sekitar. Lagi ngomongin apa sih, serius bener? Dan itu kenapa ada muka gua dipajang? Kita akan kabur lewat sini, guys. Lu ngefans ya sama gua? Ada di sini ngebosenin. Ayo kita pergi untuk cari hiburan ya, cuy. Mana tahu ada klub di luar sana kan, ya kita clubbing dulu ntar. Pas udah selesai dititipin, baru kita balik lagi dan pulang ya. Tobat bro, tobat. Anak men top. Dan udah ada tombol di sini, jangan lupa subscribe. Jalannya langsung terbuka, guys. Lagian kenapa ya gue dititipin ya? Apa emak gua udah gak sayang sama gua? Atau jangan-jangan emak kita pergi bekerja, guys, dan tidak ada yang mengurus kita karena emak kita adalah single parent? Itu neneknya, kenapa dia ada di sini? Lari, kita ketawa. Lu teleponan aja, sibuk. Dasar nenek gayung. Oke. Apakah pintunya sudah terbuka? Iya. Udah tua, duduk aja, nanti kecapean lu ya. Ternyata gede juga nih tempat, cuy. Balok udah ditaro, ayo kita lompat. Oke. Ada balok lagi dan kita harus taro di sini, guys. Hop. A few minutes later. Nyampe gak ya? Udah nyampe. Oke. Kita masuk ke ventilasi lagi. Keluar dong. Ngapain sih gua di sini lagian? Gua nggak mau dijaga sama nenek-nenek. Maunya dijaga sama tante-tante baru mau. Pukul-pukul. Ini dimana lagi, coy? Apakah sebentar lagi kita akan keluar? What is this? Kita di mana, bro? Apakah harus lewat sini jalannya? Ternyata benar, guys. Dan itu ada tombol merah. Oke. Hati-hati, jangan sampai terkena sengatan listrik. Yang satu ini kita pencet tombolnya. Hop. Oke, apa yang kebuka, coy? Pintu ini yang terbuka, guys, ternyata. Emangnya kita sekecil apa sih sampai harus dititipin di sini, guys? Kita kan udah gede, bisa menjaga diri sendiri, cuy. Nggak perlu dititipin begi. Si nenek sudah ada di depan. Sepertinya kita ketahuan. Anjing, apa bisa lompat begitu? Udah gila lo. Gila weh, hati-hati tulang lo patah. Udah tua. Ini apa nih? Bisa diambil gak? Gak bisa. Gua harus cari senjata. Udah keambil. Nek, maaf ya, Nek. Ini gua hitungannya kualat sih. Nembakin nenek-nenek. Cuman ya gimana, namanya juga orang bos. Tainya meleberan. Maafin aku, Nenek. Tapi aku gak mau di tempat itu. Dan kita udah ada di ruang belajar. Dan kita disuruh ngeletakin abjad sesuai dengan yang ada di gambar. Ini kan A, oke. A, B, dan C. Yeay, kebuka. Emangnya gua anak TK disuruh belajar A, B, C, D, anjay. Kalian lihat sendiri deh, guys. Dari tadi di semua ruangan kayak nggak ada hiburannya gitu. Udah kayak penjara nih tempat, tau nggak? Minimal kek, Nek, beli PS5 gitu kan. Atau nggak Nintendo Switch. Biar anak-anak betah, kagak kabur-kaburan begini. Kagak ada isinya. Si nenek tuh masih nelponan, sibuk aja dia. Telepon siapa sih lu, pacaran di sono, ha? Ketahuan, shit baby. Itu tombol, naik ke atas. Mana? Lo sini. Oke, lo ventilasi lagi. Hup. Lu gak bisa kan, lu masuk ke sini kan. Dari tadi sibuk teleponan, entah siapa yang ditelepon sama si nenek ya. Gua rasa teleponan sama pacarnya tuh. Gua lihat-lihat tuh si nenek. Kita dari tadi mainnya di ventilasi, woi. Oke, ini harusnya kita udah berada di saluran air dan saluran pembuangan, guys. Harusnya udah aman di sini, cuy. Oke, naik ke atas. Turun ke sini. Oke, naik lagi ke situ. Nyangkut mama. Pencet tombol lagi. Uapnya nyala, guys. Biar kita bisa nyebrang ke sini. Nah,
Masuk ventilasi lagi. Apa kagak pengap deh tadi masuk ventilasi mulu nih, ditampol mulu juga pegel tangan gua, mukul-mukul terus. Woi. Tapi ya cuman di sini nenek itu enggak bisa mengejar kita, guys. Pakai plank sini buat bikin jembatan ke depan. 1, 2. Oke, oke, ke sini dulu ya. Baru kita ambil lagi dan kita letakkan di sini. Nice. Dari sini bisa lompat gak ke situ? Oh, anjir. Kagak bisa, Cok. Taruh lagi. Sip. Oke. Harusnya kalau udah ada di sini sih. Eh, sabar, ngapa kenceng bener? Hup. 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 Wah, gila. Ini anginnya kenceng banget. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Sekarang kita akan naik ke atas. Oke, okay, lihat dulu. Aman. Lewat sini. Naik lagi ke atas ya. Berarti harusnya udah aman nih guys. Kalau udah di tempat kayak begini cuy, pasti keluar-keluar kita udah berada di, masih di dalam ternyata ya. Wait, what? Minum cucu, oe. Oe, cucu ini memberikan kekuatan, oe. Ngong. Susu selalu memberikan kekuatan ya guys ya. Apalagi susu yang ada di teh. Huh? Let's go. Gila, langsung semangat minum susu. Aku mau minum susu. Dan ini dia exitnya. Oke, kita sudah berada di luar. Si nenek jadi robot. Nek, gua gak mau ngelawan lu, Nek. Kenapa lu harus sampai jadi robot sih? Demi robot joget ya sekarang. Oke, ini dia senjata kita. Punisher anjir, gokil. Kayak AK-47, Cok. Wah, sakti bro, ini nenek bro. Ini mah bukan nenek yang kita kenal, ini mah cyborg anjir. I'm sorry, Nek. Namanya Robo Betty 9000. Ternyata nenek ini canggih juga, dia punya robot, coy. Selamat tinggal, nenek. Maafin aku. Aku harus pergi dari sini, nenek. Mana si nenek? Itu bukan si nenek kan, itu cuma robotnya doang kan. Kalau itu si nenek sih kita kualat loh. Masa kebunuh nenek yang ngejagain kita, coy? Let's go, kabur. Eh, masih kecil bisa naik mobil. Dek, gimana? Seru kan tempatnya? Seru mah. Eh, seru.